Diduga jadi korban salah sasaran, dua siswa terluka dikeroyok oleh belasan siswa beda sekolah di Polewali Mandar, Sulawesi. Polisi lalu mengamankan beberapa siswa yang diduga menjadi pelaku. Video pengeroyokan terhadap dua siswa SMK oleh belasan siswa dari sekolah berbeda terjadi di Jalan HOS Cokro Aminoto, Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat siang. Video ini sempat viral di media sosial. Sejumlah warga berusaha menghentikan pengeroyokan itu lalu membubarkan kerumunan. Lantaran videonya viral, polisi pun bergerak cepat mengamankan para pelaku dan korbannya yang teridentifikasi melalui video. Pengejaran dilakukan sampai ke lorong-lorong sekitar sekolah. Sudah mau pulang itu langsung ditarik dari motor metik langsung jatuh. Itu di lorong gitu. Iya, di trotoar itu di kayak di tendang-tendang kayak gitu. Di situ. Tapi selanjutnya enggak tahu motornya langsung saya ambil aman. Di pinggir jalan langsung di polisi ambil. Kuncinya saya serahkan ke polisi saja. Baik pelaku maupun korban kemudian dibawa ke SPKT Mapolres Polewali Mandar. Korban menyatakan tidak mengerti kenapa tiba-tiba dikeroyok. Kira saya Pak SMK tembet kelai Pak. Oh, awalnya sebelumnya ada memang perkelahian. Nah, lari itu anak SMK Pak, anak kira saya. Dikira kamu, pacarmu mungkin sama ya? Seragam begitu juga semua. Baik pelaku maupun korban kemudian diambil keterangannya oleh polisi. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.